Oke, sahabat Daeng dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Daeng dalam keadaan sehat walafiat. Akan ada agenda mau ke Solo. Bagi teman-teman di Solo, kita ketemu di Solo hari ini ya. Kita ngopi-ngopi. Saya mau nyari kopi gratis di Solo ini. Kalau ada yang gratis, aja Daeng. Kalau lagi di sana ya. Ini kebetulan berangkat pagi, jadi harus lebih ekstra karena kebetulan cuaca agak galau ini. Kita udah bicara sama datang dalam pesawat terbang saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai jadwal penerbangan IU 366 persiapan prepare untuk on the way Solo. Ya. Solo bagi teman-teman yang ada di Solo, kita ke ngopi-ngopi gratis di Solo ya. Di atas permukaan laut. Cuaca sepanjang perjalanan diperkirakan berawan sebagian yang sering berjalan dan cuaca destinasi di Solo diperkirakan cerah. Untuk keselamatan kami izinkan Anda untuk mengenakan sabuk pengaman apabila stand kursi Anda, walaupun tanda kenakan sabuk pengaman tidak dinyalakan. Ngantri sembako, teman-teman perbakin begini kalau turun kayak ngantri sembako nih. Terus kalian berharapan Anda di sebelah selatan turun kalau pintu di depan di sebelah kiri. Anda selamat datang di Solo. Terima kasih. Ya sebagai simpanan di sembang sudah keluarga adalah sahaja dua lekat di Solo. Thank you. Terima kasih kak. Siap. Sama-sama. Oke, sahabat Daeng, Daeng sudah sampai di Solo. Mau nyari kopi gratis di Solo ya. Jadi bagi teman-teman di Solo aja naik ngopi, kalau ada yang gratis kita ngopi gratis ya. Nah, perjalanan alhamdulillah lancar, cuaca cerah. Tapi tadi pas dari Sota tadi itu Soekarno Hatta agak galau ya. Tuh. Itu dia tadi kita naik yang itu. Ada mama ya. Daeng, jadi tampilan Daeng kali ini kayak mau ngobatin orang ya. Kayak dukun, kayak dukun. Alhamdulillah perjalanannya menyenangkan ya. Tak cari kopi gratis. Gading.
jalan ini. Oh itu Gading tuh. Warung Soto Ayam Gading 1, Jalan Brigjen Sudiarto nomor 75 Solo. Oke, sahabat Daeng, kita madang dulu di sini ya. Oke, sahabat Daeng, Daeng mau makan soto ayam Gading. Warung Soto Ayam Gading 1 tuh. Kita mau kepo-kepoin di dalam. Gading. Kita cari tempat duduk dulu. Oke, ada yang mau cobain dulu nih soto Gading yang ada di Solo. Kasih telur tuh, kasih telur sama hati nih. Ada yang mau hajar dulu ya. Nah, di sini baru review lagi di tempat lain. Lah, aduh, sahabat Daeng habis juga. Langsung aja nggak saya videoin ya, karena sensitif kalau masalah makanan, takutnya teman-teman di luar di sana juga ada yang pengen tapi belum kesampaian. Oke, setelah ini kita akan beranjak lagi ke beberapa tempat yang ada di Solo ya. Oh, saya habiskan dulu minuman. Sukoharjo, kita sudah sampai di Sukoharjo. Nah, kita lihat hotelnya di sebelah kanan jalan ini. Hey guys, di sini ada Inul. Kita tinggal jalan kaki. Nunggu aku jauh. Dekat nih hotelnya nih. Ini hotelnya. Orang tinggal nyebrang doang. Oh, bagaimana tuh? Oh, iya itu di situ. Oh, udah punya Pak Wit tuh. Oh, di potret di itu foto. Ya. Dan kita mereka ngincip dan terus apa? Terus tempatnya di Pantai Solo, teman-teman. Berarti itu bertiga. Iya. Oke, nyampe di tempat istirahat kita. Green Mercury. Oke, kita sudah sampai. Tuh. Oh, resepsionnya di situ tuh.